Waalaikumsalam. Tahun 2027 kami termotivasi dengan tiga dalil ketika belajar tentang The Soul Seeker untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Iya. Tentang Angel, Om, Anissa, tentang Lil Tracker ini sebetulnya Jatuh Israel dan dengan Frankie Huma Tawadagum. Terus? Sampai hari ini, Alhamdulillah, masih berjalan. Ketika dua itu saling tahadu, kami senang-senang saja. Saling apa? Tahadu, menghadiahi. Oke. Tapi ketika tanazah ingin saling menguasai dan memperebutkan antum. Antara lain. Ada dua pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang bertadut dengan tiga alasan tadi untuk memprotek bahwa Islam jatuh ala jodha alaih. Dan yang kedua, supaya situasinya tetap tahadut, kondusif, apa? Ya saya bilang itu niat yang mulia. Seorang poligami niatnya bukan sekedar syahwat, tapi poligami untuk menunjukkan syariat atau menjalankan sunnah Nabi, untuk menjadi teladan misalnya, untuk menolong sebanyak. Ini diantara amalan yang niatnya bisa ganda dan pahalanya berlipat ganda sesuai dengan niat tersebut. Contohnya seorang poligami, dia ingin menjalankan sunnah Nabi, dia ingin menunjukkan bahwa syariat poligami syariat yang mulia, dia ingin menolong seorang janda, dia ingin menolong anak-anak yatim, ya. Dia ingin menjaga pandangannya. Banyak sekali. Dalam satu amalan niat dengan niat yang ganda, maka pahalanya juga berlipat ganda. Adapun istri pertama, istri kedua ribut, ya wajar, itu resiko. Harus bersabar menghadapinya dengan penuh ketegaran dan penuh hikmah dalam menghadapinya. Jadi demikian resiko. Namanya wanita tidak mungkin dihilangkan sifat cemburunya. Dia pasti cemburu dan itu wajar. Kalau istri-istri lain bisa cemburu, apalagi wanita zaman sekarang. Kalau istri-istri Nabi, suaminya adalah Nabi saja masih cemburu, apalagi suaminya seperti kita ini. Ya wajar.